はい、もぎーもぐもぐ。はい、ハリーにあくばからんくレストランさま、あたさんだん、とまんすくるじゃ。Sebenarnya bukan atasan yang langsung, karena bidang, di bidangnya beda. Jadi, ya, sama teman sekerja aja ya. Hari ini dari jam 6:30 ada pesta. Jadi, ya, aku pulang ke rumah dulu karena aku selesai kerja jam 5. Pas banget, artinya teji. Jadi ya, sebentar lagi aku berangkat ke sini. Sebelum itu ya, aku mau syuting dulu ya. Hampir semua teman-temannya muslim kan, jadi mungkin gak suka dengar tentang alkohol. Jadi kalau gak suka ya tutup vlog ini ya, sorry ya. Oke, jadi kali ini aku mau share tentang informasi pesta di Jepang. Hampir semua pesta kita panggil nomikai. Karena di pesta di Jepang itu pasti ada alkohol, jadi kita panggil itu nomikai gitu. Nomi itu minum, kai itu pesta. Minum apa? Ya, pasti alkohol, bir, whisky, wine, apa aja boleh. Ya, jadi kalau teman-teman ada di Jepang, kalau teman kamu ajakin kamu, ayo pergi ke nomikai gitu, ya pasti ada alkohol gitu. Tapi akhir-akhir ini di Jepang juga banyak alkohol harassment gitu. Teman-teman tahu nggak ya alkohol harassment? Jadi we called alhala gitu. Jadi konon katanya, konon katanya, zaman lalu itu ada yang budaya minum alkohol banyak gitu. Jadi kalau di nomikai, atasannya bilang, oh kamu belum minum banyak ya, oke aku berair gitu, berair alkohol buat kamu, ayo minum gitu. Jadi walaupun kita nggak kuat buat alkohol, ya kita harus minum gitu. Ada kebiasaan yang nomikai gitu. Mungkin masih ada yang budaya begini, tapi ya akhir-akhir ini ada rule mana ya, aturan ya lebih kuat. Jadi sekarangnya nggak ada banyak apa push gitu. Kali ini sama atasan, tapi dia aku belum minum sama dia, tapi ya mungkin nggak kuat buat alkohol, jadi ya nggak apa-apa deh. Karena hari ini masih hari Senin, mulai minggu aja. Jadi ya besok juga ada kerja sih dari 8:30 jam 9 gitu. Sebenarnya besok aku kerja dari 1:30, 1:30, karena kerjanya apa dari jam 4-nya lebih penting gitu. Jadi hari ini aku gak apa-apa. Yohukashi yo. Ya, jadi kalau teman-teman dengar tentang nomikai, ya mungkin udah ada kepikiran kan? Ada imajinasi kan? Oh, nomikai di Jepangnya begini ya gitu.
kalau teman-teman gak peduli tentang aku bicara tentang alkohol, ya lain kali aku share informasi lebih detail. Kali ini sampai di sini dulu ya. Sorry ya, kali ini kontennya tidak sopan, tidak cocok buat banyak teman-teman. Tapi cuma aku mau share informasi di Jepang. Cuma share informasi tentang Jepang, budaya Jepang, kebiasaannya Jepang gitu. Jadi ya, kalau teman-teman lebih tahu daripada waktu aku belum bicara itu, aku lebih senang. Oke, jadi kali ini sampai di sini dulu ya. Thank you for watching and see you again soon. Bye bye and I will enjoy it. Selamat malam guys. Baru pulang ke rumah. Udah lihat kan? Sekarang jam 11. Ini biasa aja deh buat karyawan di Jepang. Kali ini nomikai itu cuma 3 orang. Ya, udah lihat kan kamarnya gimana? Ya, cozy banget kan? Ya, bagus sih. Itu bukan cuma wasoku ya, Japanese restaurant. Itu benar-benar apa ya? Lebih kaya gitu. Lebih luxury gitu. Jadi hari ini aku habisin 5.000 yen. Aku dimarahin, Eddie. Ya, tadi aku udah bilang kan, hari ini sama atasan, tapi ya atasannya tidak bayar semua. Kalau atasannya ya lebih tinggi tingkatnya, biasanya atasannya bayar lebih. Hari ini kita bayar 30 ribu yen, 3 juta rupiah. Aku udah habis uang banyak. Jadi ya, dari hari ini aku harus pelit ya, berhemat gitu. Oke, hari ini udah malam-malam. Jadi ya, aku mau mandi dulu ya. See you guys. Aku mau. Makasih ya udah nonton vlog ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.